Lima korban tewas kecelakaan maut di ruas Jalan Pantura Subang, Jawa Barat, masih berada di Klinik Mandalawangi Subang dan untuk dilakukan otopsi. Sedangkan korban luka ringan dan berat dirawat di Klinik Asalam As Mandalawangi dan Rumah Sakit Pamanukan Subang. Lima korban tewas kecelakaan maut antara minibus dan truk tronton di jalur utama Pantura Subang hingga kini masih berada di ruangan Klinik Mandalawangi Subang, Jawa Barat kelimanya mengalami luka parah di bagian kepala akibat benturan keras dengan bagian belakang truk tronton dan terjepit badan kendaraan. Kelima korban merupakan satu keluarga di wilayah kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang hendak pulang ke kampung halamannya di wilayah Pemalang, Jawa Tengah. Sementara itu korban luka ringan dan berat hingga saat ini masih dirawat di klinik Asalam As Subang. Bahkan akibat luka yang diderita cukup parah, satu korban luka dirujuk ke rumah sakit Pamanukan Medical Center. Mobil apa namanya mobil sendiri. sendiri. Jalan dari mana tadi? Dari Jakarta, mau, dari Kapuk. Mau mau ke? Mau ke, mau ke Kecelakaan maut terjadi saat arus kendaraan padat melintas jalur utama Pantura. Sebuah minibus dari Jakarta menuju Cirebon menabrak truk. mengantuk sehingga tidak dapat mengontrol laju kendaraan. Kendaraan ABB menabrak kendaraan yang lagi parkir di bahu jalan. Kendaraan tersebut datang dari arah Jakarta menuju Cirebon. Diperkirakan penumpang pengemudi dalam keadaan ngantuk. Kasus kecelakaan ini hingga kini masih terus diselidiki oleh pihak Polantas Polres Subang Jawa Barat untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Subang Jawa Barat, Reza Sunarya, Metro TV.